Kami awali dengan informasi aksi saling dorong ratusan warga terjadi saat pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan operasi pasar. Ya, warga khawatir tidak kebagian sembako dengan harga murah. Saat truk pengangkut sembako datang, warga berebut merapat ke truk untuk bisa mendapatkan sembako lebih dulu. Seorang balita yang digendong ibunya sempat terjepit di antara pembeli yang lain. Membludaknya warga membuat petugas kewalahan melayani penjualan sembako. Dalam operasi pasar kali ini, petugas membatasi penjualan untuk gula hanya 2 kg setiap orang dengan harga Rp11.750 per kilogram. Sementara untuk beras kemasan 5 kg dijual dengan harga Rp43.500. Dan minyak goreng dengan kemasan 5 liter dijual dengan harga Rp11.300 per liter. Sedangkan tepung per 1 kg dijual dengan harga Rp7.200. Pesan masing-masing ini. Dorong, dorong, dorong.